Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man warhamah ba'du. Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari salah di mana pun Anda berada, apa kabar di kesempatan ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik di kesempatan ini program Tanya Ustadz hadir kembali dan kesempatan bagi kita tentunya untuk terus menggali ilmu dan e, bertanya tentang permasalahan agama tentunya. Dan Alhamdulillah telah hadir bersama kita Al-Ustadz Dr. Abdul Rashid Hafizullahullah Ta'ala yang akan tentunya memberikan ilmu kepada kita semua. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Allah. haluka? Bi alhamdulillah. Alhamdulillah masyaallah. Hayakallah Ustaz. Masyaallah. Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah di mana pun Anda berada, tentunya jangan segan-segan ya untuk uh, bertanya langsung melalui telepon di 061 7944282 dan juga anda yang bertanya di uh, media sosial, kami baik itu di Facebook, YouTube, atau juga lainnya. Insya Allah, kami akan uh, jawab juga, ya. Baik, sahabat keluarga Muslim dan juga sahabat risalah, langsung saja, ya, uh, di kesempatan yang berbahagia ini, kita ke uh, pertanyaan pertama, pertanyaan uh, sebagai pembuka di kesempatan ini, Ustaz. Ya. baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ustaz, saya, uh, saya seorang dokter bedah nih Ustaz. Mm -hmm. Jadi suatu hari saya alhamdulillah berhasil uh, mengoperasi salah satu pasien. Yeah. Dan karena bentuk terima kasih mereka, saya dan keluarga diundang makan-makan mm. di acara syukuran mereka. Nah, apakah kami boleh menghadiri acara tersebut gitu Ustaz? Tayyib Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa sallallahu wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Salam TV yang berbahagia dan seluruh pendengar dari Salah Dimanapun antum antuna berada, Bapak dan Ibu ikhwan dan akhwat dan seluruh penonton yang menyaksikan acara kita pada saat ini. Barakallahu fikum jami'an. Terkait dengan pertanyaan tadi ada seorang dokter ya yang memang alhamdulillah berhasil melakukan tugasnya dengan baik, ya mengoper, mengoperasi salah satu pasien gitu tadi ya. Yeah. Nah kemudian sebagai bentuk rasa syukur, lalu pasien ini setelah sembuh tentunya kan begitu, setelah sembuh lalu diadakanlah semacam tasyakuran gitu kan, syukuran diundanglah uh, orang ya termasuk yang diundang dokter tadi kan begitu. Yeah, ya. betul. Nah yang menjadi kritisi di sini tentu adalah Uh, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan dinyatakan sahih oleh Syihalbani rahimahullah bahwa hadayyal uh, umal ghulul yaitu hadiah yang diberikan kepada para pekerja pegawai mm -hmm. itu merupakan bentuk pengkhianatan. Mm -hmm. Kenapa? Karena memang uh, mereka kan sudah dapat gaji, sudah mm -hmm. dapat uh, kita katakanlah upah yeah. dari uh, tempat dia bekerja. Mm -hmm. Sehingga kalau ada semacam Uh, tambahan, uang gitu. tambahan atau tips istilah orang hmm. begitu kan dari pihak luar itu tidak sejatinya tidak boleh diterima. Hmm -mm. Kenapa? Karena pada akhirnya kan ini akan mendatangkan yang namanya conflict of interest itu satu. Betul. Jadi artinya nanti akan, akan dia membedakan betul. orang yang <laughs> ada bayarannya gitu dan kan. Dan juga yang tidak. Yang ya. tidak. Padahal sebetulnya itu kewajiban, kewajiban dia semua dia ya, untuk Aa melayani. Gitu kan. gitu. Nah. Itu kewajiban dia melayani karena memang dia sudah dibayar kan. Betul. Artinya nggak pun tadi orang ngasih ya memang kerjaan itu. Memang kerjaan dia gitu. itu dan hmm. dia mendapatkan upah karena melakukan tugasnya iya, itu kan. Betul. Nah ketika itu dibuka umpamanya, maka nanti ya orang-orang yang membayar ini juga akan dibedakan nanti. Hmm. Kalau yang nggak bayar dengan yang bayar udah jelas lah, hmm. pasti yang bayar akan lebih ini gitu kan. Yang lebih parahnya lagi siapa yang membayar lebih besar, apa namanya ini tipsnya lebih besar itu akan lebih di diringankan Diring, atau di, pelayanannya pelayanannya akan lebih dimaksimal, dimaksimalkan gitu. kemudian juga mungkin dilama-lamakan dan seterusnya dan seterusnya iya. gitu kan. Nah, maka syariat memberikan uh, apa ya semacam rambu-rambu uh, yang sangat jelas di sini bahwa hadiah, hadayul umal gulul yaitu hadiah yang diterima oleh para pegawai, para pekerja ya di luar dari uh, apa namanya nih uh, upah kerjanya ya yeah. itu adalah sebagai pengkhianatan kembali hmm. ke pertanyaan tadi hmm. apakah e, seorang pasien yang sudah sembuh ya sudah sukses operasinya lalu diundang dokter ini ini e, perlu kita lihat dulu bahwa ini kan dokter diundang saya kira tidak hanya dokter kan ini hmm. kan tadi dikatakan sebagai bentuk syukur syukuran, syukuran. Hmm. ini kan berarti yang hmm. diundang kan semua semua Ah, nggak mm. hanya Pak Dokter ini gitu. Betul. Kecuali Pak Dokter ini doang khusus umpamanya mm -mm. satu tempat. Dan ya. mungkin ini waktunya mm. agak berjauhan gitu it, dengan. Uh, satu udah berjauhan mm. gitu kan? Pastilah mungkin mungkin ada sepekan atau mungkin sebulan dari yeah. uh, selesainya operasi, operasi ya. tadi kan? Jadi uh, kita katakan bahwa kalau hanya sebatas itu diundang makan, kemudian yang diundang juga bukan hanya Dokter, dokter tadi, mm. semua orang diundang gitu. Yeah. Ya Mungkin karena yang pasien tadi kenalnya Dokter ini juga mm. gitu kan? Maka menurut yang kita pahami dari sini tidaklah termasuk kepada hadis tadi, gitu. Mm -hmm. Tidak terma, artinya tidak terkena dia ke dalam hadis tadi. Kenapa? Karena umum, yeah, yeah. bukan hanya dokter ini juga diundang, gitu kan? Semua mm -hmm. diundang, gitu. Ya sebagai bentuk syukur gitu kan? Mm -hmm. Mungkin dia ya, minimal kan tetangga-tetangga daripada si pasien, ya termasuk juga dokter tadi yang ada masalah kalau di, dihadiri. Mm -hmm. Lagian juga dari sisi jarak, timingnya juga kan sudah. Itu tadi kan, mungkin juga walaupun di pertanyaan tidak disebutkan, tetapi kita bisa memahami nggak mungkinlah orang yang baru keluar dari rumah sakit satu dua hari langsung mengadakan nggak juga kan, mm. mereka juga butuh semacam persiapan kan. Iya betul. Ah, tapi kalau seandainya tok e, dokter itu yang diundang, ha, ah, ini yang baru kena, mm. ini jangan. Mm. Dokter itu yang hanya diundang mm. di tempat spesial gitu kan, iya. ah, Ini nggak boleh. Mm. Tapi kalau di rumahnya semua orang juga tetangga diundang juga Oh, gak ada masalah insya Allah hmm. dan itu tidak termasuk kepada hadis, hadis tadi. tadi. Hmm. Demikian Allah Taala. Ada nih, hmm. kita angkat. Halo assalamualaikum. Ya terputus ya siang sekali. Silakan dicoba uh, kembali. Halo assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya masya Allah ibu Maimunah sepertinya. Iya, Bapak. Nah, masya Allah silakan ibu pertanyaan nih. Uh, pertanyaan ini Bapak. Anak saya perempuan. Mm -hmm. yeah. nah, kata mantu saya seandainya meninggal dia tak dapat warisan kata mantu saya. Ah kenal cucu saya perempuan dua-duanya besar. Iya. Iya. Apakah misalnya dia merubah mulai patah atau apa benar tidak dapat warisan harta gunung gini -nya tadi Harta gunung gini dari ah, dari suami. Oh dari iya. Mantu saya tadi kan. Kalau menanti ibu duluan meninggal begitu ya? Kalau mantu saya meninggal dulu katanya mau ke anak saya. Iya. Yeah. Kamu tidak dapat harta warisan saya, kebanyakan nah, anaknya wanita semua Wanita semua iya iya ah iya bu iya, 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 iya Nah itu pertanyaannya tadi Pak Ustaz Iya Jadi terus misalnya berwasiat boleh apa tidak? Iya iya ya. hmm. Katanya kembali ke saudara saudaranya Iya Nah lah, Pak Ustaz begitu saja Assalamu'alaikum ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi, wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh Baik Ustaz ini tentang harta hmm. warisan nih Ustaz Iya hmm -hmm. Berarti belum meninggal dari ceritanya ya. Iya, iya nah, masih, jadi, masih, uh, cerita lah, masih cerita lah ya. Masih cerita, masih berwasiat <laughs> yeah, yeah. atau berpesan mm -hmm. bahwasanya kalau uh, yang, berarti yang laki-lakinya duluan meninggal. Mm -hmm. makasih, Menantu ibu itu kan. Ya, berarti mm. si istrinya itu tidak dapat karena yeah. anaknya perempuan dua-duanya dua nah, gitu Ustadz. Mm. Nah, apakah memang syariat seperti itu dan tadi pesannya itu juga kalau nggak salah nanti dibaikannya ke saudara-saudaranya. Saudara gitu, iya. Apakah mm. seperti itu? Boleh hmm. berwasiat atau bagaimana menurut syariatnya? Baik. <tuh> pertama, Ibu Umaymunah yang ada di Lampung ya. Di Lampung, hmm. saya nggak tahu di Lampung atau di mana. Uh, begini, dalam Islam ini tentang warisan ini kan yang membaginya itu Allah hmm. dan Rasulnya. Sudah tentu, ada aturan, sudah tetap, ada aturannya, ya? aturan tetapnya gitu. Hmm. Nah kalau nanti Ibu baca di dalam awal-awal surah An-Nisa itu kan sudah dijelaskan bahwa si istri ketika sudah meninggal suaminya dan dia punya anak maka dia dapat seperdelapan. Mau laki-laki, mau perempuan? Iya, ah. nggak. Yang penting punya anak dia punya dari anak, suaminya gitu. itu, ah. ya. Di, kalau dia dapat ada anak, maka dia dapat seperdelapan dari harta suami. Ah, berarti. Ah, ah. gitu okay. kan? Nah, anaknya karena di dua, maka dua pertiga. Mm -mm. Nah, karena dia dua orang, mm -mm. ya, eh, maka anaknya ini mengambil dua per tiga daripada harta eh, ayahnya. Ah, ah, peninggalannya, nah, peninggalan. Peninggalan ya, ya. ayahnya tadi, maksudnya itu itu jadi jadi tidak tidak benar apa yang disampaikan oleh suaminya uh, ya? suami tadi ataupun kita katakan tentang ya? ibu itu hmm. tadi ya karena kan yang menjadi anak ibu itu kayaknya yang yang istrinya gitu yeah. kan nah begitu itu tidak benar jadi kalau dikatakan oh kamu nggak dapat apa-apa karena anak uh, anak kita perempuan semua nggak benar hmm. tetap si istri kalau kalau memang ada harta tentunya ya kalau hmm. kena harta kan? ya? ya apa yang mau buat kan kalau memang apa yang mau dibagikan gitu kan hmm. nah kalau memang ada harta ya hmm. Memang layak dibagikan, kalau hanya meninggalkan mungkin uh, satu sepeda butut, ya enggak lah kan. Hmm. Yang memang layak untuk dibagi juga yeah. gitu kan. Kalau hanya perkakas rumah, piring, sendok, itu enggak lah. Yang memang uh, layak maksudnya, ada harta, maka si istri ini dapat. Kalau hmm. seandainya dia tidak punya anak, sebenarnya dia dapat apa, seperempat lebih ya. Lebih besar ya? Le lebih besar kan, hmm. karena setiap penyebut uh, penyebutnya itu makin-makin kecil kan, makin besar dapat yeah. dia kan. Ini ternyata kan penyebutnya seperti delapan kan nah gitu jadi maksud saya bahwa e, ketetapan ini Allah SWT menetapkan yeah. nah begitu berbeda kalau suami kalau suami meninggal istrinya maka dia dapat setengah kalau nggak ada anak kalau dia ada anak maka dia dapat seperempat nah, jadi kalau istri kalau ini kan dua ada anak, anak nih Ya. Ketika nanti meninggal menanti ibu tadi Qadarullah umpamanya gitu, kita tidak tahu ajal kita kan? Tahu ya yang duluan siapa nggak betul tahu, gitu. bisa jadi nanti bisa yang, yang dulu istrinya ya. yang duluan hmm. kita tidak tahu itu. Tapi yang jelas bahwa kalau itulah meninggal duluan maka si istri dapat seperdelapan. Kenapa? Karena ada anak, anak. anaknya maka dia hmm. mengambil dua uh, per Jadi nggak benar gitu saja? Nggak benar kan maksudnya? Mm -mm. Karena anak perempuan nggak gitu. bisa tetap uh, dapat, tetap dapat. Nanti kalau sisanya dibagikan itu benar kalau saudara yang lain Ada dilihat ya. kalau yang memang mendapatkan warisan yang lain. Karena kan sisanya sedikitnya itu, iya. karena dua per tiga diambil, 1 per 8 diambil gitu. Sisanya betul untuk saudara yang lain dilihat siapa yang ditinggalkan oleh hmm. suami uh, yang meninggal tadi maksud saya. Kemudian walaupun itu hmm. wasiat, uh, kalau wasiat kalau wasiat lihat kalau wasiat tidak boleh kepada waris hmm. itu satu. Yang kedua wasiat itu tidak boleh lebih daripada sepertiga harta, itu catatannya. Catatannya dua ini minimal harus dipahami bahwa kalau kita berwasiat tidak boleh kepada ahli waris, artinya memang memang berhak mendapatkan gitu kan? Yang kedua adalah tidak boleh lebih daripada sepertiga daripada harta yang dimiliki oleh uh, seorang yang sedang berwasiat. Jadi kalau seandainya dia memiliki harta satu miliar, maka yang boleh dia uh, wasiatkan itu maksimal itu adalah sepertiga, berarti sekitar 330 juta lebih lah gitu kan, 330 lebih kurang begitu. Harta yang boleh diwasiatkan. Lebih dari itu tidak boleh. Jadi syariat membatasinya, wasiat itu boleh, ya tidak kepada ahli waris. ya Yang kedua, tidak boleh melebihi daripada batas sepertinya. Nah, demikian, Wallahu ta'ala a'lam. Baik, Masya Allah. Terima kasih atas jawabannya. Baik sahabat keluarga Muslim dan juga sahabat dari di mana pun anda berada, silakan yang ingin bertanya dapat menghubungi kami di 0617943666 atau juga melalui uh, WA ya bagi anda uh, terusus sahabat arisalah ya mm -hmm. silakan dilayangkan uh, pertanyaannya dan ustad kembali kita ke yeah. pertanyaan. Ustadz, setelah berhubungan dengan uh, suami, mm -hmm. dan setelah mandi masih keluar uh, air mani. Mm. Jadi, uh, air mani lagi setelah beberapa jam. Nah, apakah harus mengulangi mandi jika hal itu terjadi atau cukup saya menghilangkan bekas uh, yang keluar tadi dari pakaian saya dan saya berbulu kembali atau bagaimana, Ustadz? Eh, ini, ini yang bertanya si istri apa si Kayaknya si istri, Ustaz si istri. Iya. Mm -hmm. Jadi beginilah ya, mungkin kita bisa pahami dari pertanyaannya yeah. begini. Kalau si istri yang memang eh, apa namanya mengeluarkan mani, mm -hmm. itu memang jarang ya, jarang wanita sebenarnya kalau kita lihat dari sisi eh kesehatan medisnya eh, sekitar 25% saja mereka ini mengeluarkan eh, mani tadi itu. Mm -hmm. Ah gitu. Tapi yang jelas begini, kalau itu keluar, maka tidak ada lagi mandi wajib sebenarnya. Iya, mm -hmm. kalau itu. Tapi saya Sebenarnya memahami dari pertanyaan ini justru si si ini si suaminya, mm -mm. ah gitu. Mungkin nggak Ustaz? Mm. ini kan pertanyaan setelah berhubungan dengan suami, Berarti yeah. istri Mungkin mm. sisa dari yang suami itu. Nah, itu itu dia, itu dia. Mm -hmm. Kalau itu ya tidak tidak, mm -hmm. tidak mesti apa, mandi tidak lagi mesti ya? mandi lagi. Kalaupun mm -hmm. uh, itu keluar, hanya cukup dibasuh, dibersihkan saja dan itu tidak najis menurut pendapat yang paling terkuat. Bahwa mani bukan najis, mm -mm. meskipun ada pendapat ulama yang itu pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah mengatakan mani itu adalah najis, tapi mm -mm. pendapat yang terkuat mm -mm. mani bukan najis. Mm -mm. Nah, tapi kalau itu suami, umpamanya suami yang keluar, ya eh, itu mungkin kemungkinan lebih besar ya, yeah. karena memang dari yang keluar dari kemaluan laki-laki ini kan ada empat ya, mm -mm. ada air seni, ada air madi, ada air wadi, dan ada mani, namanya. Mm -mm mani ini nggak akan keluar dia kecuali dengan syahwat yang me, me, yang me, me, memuncak yang kedua keluarnya itu uh, sebagaimana dalam surah uh, at tariq ya uh, maundapec air yang mencrat gitu hmm. jadi tidak dia keluar dia gitu aja mengalir gitu aja nggak hmm. dia maundapec adapcek hmm. itu memancar, artinya ya? memancar dan muncrat hmm. gitu hmm. jadi kalau Uh, seperti tadi, keluarnya itu begitu saja Maka nggak dihukumi sebagai mm. uh, Sebagai mani gitu mm -hmm. Jadi tidaklah dia dituntut untuk mandi wajib Itu mungkin yang keluar itu Karena begini, mani itu cirinya Pertama dia mak uh, syahwat maksimal Yang kedua dia muncrat Yang ketiga memang diiringi dengan uh, Apa ya Semacam uh, lemah Badan setelah itu mm -hmm. Makanya kan dianjurkan untuk mandi Supaya kembali lagi kesegarannya mm -hmm. Nah Liberal, ee, kalau itu tadi yang keluar, saya kira ini bukan-bukan bukan-bukan mani dia adalah um, 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 madi sebenarnya, -huh. madi ya, madi. Kalau madi tidak <uarga> dia najis gitu. Dan memang harus dipahami bahwa uh, kalau dari sisi uh, apa ya, dari sisi bau juga berbeda kan. Eh. Eh, mohon maaf kalau Mani kan dia baunya itu seperti pandan istilah orang gitu kan, bau pandan. gitu Intinya bahwa kalau itu tadi si suami kalau ibu itu keluar, dan saya kira bukan bukan mani mohon maaf, tapi mm -hmm. itu adalah lebih kepada madi. Kalau mm -hmm. madi dia najis, cukup dibersihkan saja, dan karena dia najis dibersihkan dari kemaluannya dan juga pakaian yang terkena dari uh, madi tersebut. Yeah. Ah demikian. Kalaupun istri ya dibersihkan saja, mm -hmm. dan itu tidak 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 ini tidak mengharuskan dia mandi lagi. Mm -hmm. Ah demikian. Allah taala Baik, Insya Allah, terima kasih atas jawabannya. Baik sahabat keluarga Muslim dan juga sahabat tersalah kita rehat terlebih dahulu jangan kemana-mana tetap ditanya Ustaz. Ya, sahabat keluarga Muslim dan juga sahabat risalah kembali ditanya Ustadz masih banyak kesempatan tentunya silakan bagi anda yang ingin bertanya dapat menghubungi kami di 061 7944282. Baik kembali kita ke uh, pertanyaan ya. sahabat uh, semua. Baik Ustadz ya. uh, apakah jenazah dihadapkan ke kiblat pada saat meninggal dunia ini Ustadz? Taip, uh terkait dengan uh, jenazah ketika sudah meninggal, apakah dihadapkan ke kiblat? Kalau kita lihat uh, uh, cerita yang disampaikan oleh ibunda kita, Aisyah radhiyallahu Taala wa bahwa ketika Nabi SAW detik-detik beliau meninggal itu tidak ini ya, tidak uh, diruyatkan dari beliau ini bahwa yeah. tidak menghadapkannya ke kiblat. Ah begitu, sebagaimana disampaikan atau diruyatkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim. Uh, yang diambil dari riwayat ibunda Aisyah radhiallahu taala dan kita tahu memang bahwa uh, Nabi kita yang tercinta Muhammad saw beliau kan beli, beli meninggal di pangkuan ibunda kita Aisyah radhiallahu taala intinya bahwa dalam riwayat itu tidak ada uh, apa namanya ini uh, per, Perbuatan ataupun satu uh, tindakan yang uh, Me mengharuskan ataupun mer yang mereka lakukan harus menghadapkan ke, ke kiblat, hmm. nah, begitu ketika dia sudah meninggal. Jadi jenazah kalau bi biasanya kalau sudah meninggal kan biasanya kan diletak di tempat yang mungkin sedikit agak luas gitu kan dan memang Eh, uh, biasanya saya lihat di masyarakat itu di atas ditaruh di atas tilam. Iya, yeah. nah gitu kan? Ya, itu enggak ada masalah. Bisa-bisa saja, tapi ada pun meletakkan yang lain-lain seperti mushaf. Ah, ini uh, sesuatu yang beda. Mm -hmm. artinya sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Gitu, mm -hmm. cukuplah. Memang ditaruh dia di tempat yang <sukur> e, seperti tadi mungkin sedikit agak tinggi sehingga nanti orang yang mengunjungi ingin mencium e, jenazah itu ya silahkan gitu <sukur> kan gak ada masalah. Adapun mesti dihadapkan kebila tidak ada riwayat. Atau seperti ada keyakinan keyakinan itu. lain gitu Ustaz Ya jadi itu yang tidak dibenarkan. kan <sukur> Keyakinan keyakinan lain ada ritual-ritual tertentu yang dilakukan ketika dia sudah meninggal maka itu tidak ada. Intinya dia hanya di, 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 di apa ya dianjurkan. Pertama ketika dia sudah meninggal kan kita tutupkan matanya. Mm -hmm. karena mata itu mengikuti ketika roh itu dicabut karena roh itu dicabut dari kaki mm -hmm. dan akhir berakhir di kepala sehingga mm -hmm. mata itu pun ikut maka kita Disunahkan untuk menutupnya kemudian kakinya itu kan nanti diikat mm -hmm. supaya dia tidak tegang kalau mm -hmm. nah, karena darah kan gak mengalir lagi kemudian mm -hmm. juga biasanya dari sisi medis juga mulutnya ini diikat mm -hmm. nah, gitu dan juga tangannya ini dibentangkan dan dibuka gitu kan supaya tidak kaku mm -hmm. apalagi kadang-kadang masyarakat kan Uh, itu bisa satu malam jenazahnya menginap gitu kan yeah. bahkan mm -hmm. satu, hari, satu malam karena memang yang yang sunnah sebenarnya kan menyegerakan mm -hmm. menyegerakan dalam pengertian kalau memang dia uh, positif meninggal maka itu dikerjakan kalau kita lihat jenazahnya Syahabani rahimahullah diryadkan bahwa beliau meninggal uh, waktu uh, sekira sebelum maghrib beliau meninggal yeah. dan sudah dikuburkan waktu isya gitu sangking cepatnya. Dan itu memang wasiat beliau yeah. agar jenazah beliau tidak ditahan lama-lama, yeah. disegerakan, yeah. Begitu. dan itu memang yeah. salah satu sunnah. Dan uh, ini meringankan juga ya bagi keluarga si mayit. Yeah. Uh, pertama, mereka tidak akan sedih lagi karena memang sudah nggak melihat lagi. Mm. Yang kedua, ini kan tidak merepotkan dan tidak menyibukkan lagi. Mm -mm. Biasanya, kalau jenazah di situ, apalagi di masyarakat, itu ditunggui, yeah. ditongkrongi, mm. uh, jadi kan orang istilahnya istirahat pun terganggu. Jadinya kan, nah, dan, seterusnya, dan seterusnya, intinya bahwa... Kalau kita kembali ke pertanyaan tadi, tidak ada riwayat yang e, mengatakan harus dibaringkan atau dihadapkan ke kiblat ketika mm. dia sudah jadi jenazah. Iya. Adapun di kuburan A ah, ini, adapun dia di kuburan, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Hazm dalam Kitab Al-Muhalla dan pendapat ulama yang lain, itu memang di, di, dihadapkan dia ke kiblat. Mm -mm. Sehingga e, jenazah itu dia bertumpu dari sebelah kanannya. Mm -mm. Nah, kan dia mereng begini, gitu iya, kan? Mm. Dia menghadapkan dirinya. Kita hadapkan dia ke kiblat, dan itu berada di posisi di dalam lahat. Hmm. Kalaupun tidak di dalam lahat, ada wasak istilahnya yang digali lagi tempat kecil di dalam kuburan itu, digali lagi yang kecil biasanya hmm. begitu. Sebenarnya yang sunnah itu adalah lahat. Tapi kadang-kadang kan kenapa nggak kenapa dibuat lahat? Karena katanya nanti kalau dibuat lahat, Pak Ustadz, itu nampak jenazah yang di sebelah. Karena mungkin uh, terlalu dekat yeah. jaraknya gitu kan. Centu. Sejatinya tidak demikian, mesti jaraknya itu dijaga, sehingga kalau kita buat lahat, karena lahat itu kan agak menjorok ke dalam kan ya. ah gitu itu yang mereka takutkan kalau memang itu aman ya sangat dianjurkan untuk pakai lahan. Ah hmm. demikian Allah taala Insya insyaallah. Begitu sudah ada pertanyaan hmm. baru masuk dari yeah. pendengar kita hmm. di kesempatan ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz saya punya satu kambing jantan Ustaz hmm. yang dalam hati ini uh, sudah saya niatkan untuk kurban tahun depan, Ustaz. Yeah. Tapi karena saya butuh uang cepat mm -mm. untuk bayar uang sekolah anak-anak saya yang mm. di PONPES, jadi saya berniat untuk menjual kambing tersebut. Nah, mm. jadi pertanyaannya bagaimana hal tersebut, Ustadz? Karena kan dalam waktu sudah diniatkan untuk kurban. Yeah. Uh, niat, kalau hanya sebatas niat melakukan kebaikan kan belum dianggap nadar. Yeah. Mungkin dia takutnya tadi itu nadar, kan? Mm -hmm. kalau, mm -hmm. kalau dia sudah bernadar, ya, Janji, ya berjanji ya. memang mm -hmm. untuk itu, kalau hanya sebatas niat, kan ya sering ya kita berbuat, ingin berbuat baik, betul, kan? Betul, Tapi betul. kan, kok darulah nggak terlaksana. Betul. Apakah itu dianggap nadar? Tidak, nah. tidak sampai begitu. Karena memang ada nadar, itu ada ada semacam niat yang memang uh, janji, uh, apa ya, janji untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Hmm. Nah, uh, kembali ke masalah tadi, ya, dia alhamdulillah. Mudah-mudahan meskipun dia sekarang menjual, mungkin uh, kambingnya, walaupun hmm. sudah diniatkannya untuk dikurbankan hmm. ya, karena kebutuhan lain gitu. Nggak ada masalah, karena kalau kita lihat juga pendapat para ulama kurban kan tidak wajib hmm. kalau kita lihat jumhur ulama hanya dia mengatakan sunah mu'akkadah apalagi yeah. kan yang wajib itu pun yang mengatakan bagi yang mampu ini yeah. kan sudah nggak mampu ini itu. karena kebutuhan anak sekolahnya apa, gitu kan mendesak nah, pula, mendesak pula ya. lagi ya udah nggak apa-apa di diapakan dijual di saja nggak apa-apa ya mudah-mudahan baiknya tadi sudah dicatat sebagai amin, sebuah pahala bagi oleh hmm. Allah bagi dia hmm. namun nanti ketika memang Allah SWT melapangkan rezekinya karena untuk kurban kan masih lama ini saya kira hmm. kan kita masih di jumadal Ula ya masih ada Jumad al Rajab Syaban Ramadan ya ada ada Syawal ada Durqan ada Dul ada sekitar enam atau tujuh bulan lagi gitu jadi kalaupun memang uh, apa ya punya keinginan dan cita-cita yang kuat untuk berkurban saya kira masih ada waktu yang cukup lapang ya untuk mempersiapkan satu atau dua ekor kambing yang akan disembelih nanti di tanggal 10 Julaijah tersebut mm -hmm. jadi intinya bahwa nggak ada apa-apa jadi tidak ada masalah baginya meskipun tadi sudah kecuali sudah natarkan ya natar tuh soal lain kalau dia sudah natarkan itu wajib jadinya yeah. karena dia melazimkan mengharuskan ya untuk untuk dirinya melakukan sebuah ketaatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man an yuti Allah falyuti'hu. Siapa yang berjanji ya ingin melakukan ketaatan kepada Allah, falyuti'hun adalah dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Intinya uh, dalam masalah ini tadi tidak tidak apa ya, tidak ada masalah ya. Uh, mudah-mudahan ke depan Allah mau lapangkan rezekinya lagi dimudahkan uh, dan dilancarkan uh, keuangannya mudah-mudahan nanti ketika hari habis bisa juga berkurban Insya Allah hmm. nah, demikian Baik. Baik, insya Allah terima kasih atas uh, jawabannya jadi Ustaz kalau hmm. nazar itu yang seperti apa apakah ada kaitan ada hmm. suatu hal yang ingin dicapai biasanya kan kalau nazar hmm. itu ada suatu hal, hmm. kemudian ada janji gitu. Iya, jadi memang eh, nadar itu kata para ulama kan minimal ada dua mereka membaginya. Ada nadar mutlak, ada nadar muqayyad. Hmm. Yang yang dicela itu nadar muqayyad. Nadar mukaya itu nadar satu janji yang dikaitkan ya. Kalau aku begini ya, kalau aku lulus dari ujian ini, aku akan bernadar umpamanya bersodakoh satu juta atau aku akan berpuasa tiga hari atau aku akan sholat di satu tempat atau masjid tertentu umpamanya. Yeah. Ini namanya Nadar mukayat dan ini kata para ulama, anadarul layus rojo bakhil Nadar yang seperti ini ya, berdasarkan sabda Nabi saw, ini tidak keluar ini kecuali dari orang yang pelit. Hmm, karena dia mengeluarkan kalau ada sesuatu. <laughs> kalau ada sesuatunya gitu kan, hmm. yang 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 dipuji itu kalau dia nadar mutlak gitu. Dia hanya melazimkan dirinya. Aku besok puasa. Enggak ada enggak ada dikaitkan apa apa. Aku besok puasa. Atau aku hari ini bersedekah 2 juta. Umpamanya. Hmm. Aku hari ini sholat di masjid pulan 5 4 rakaat atau 6 rakaat atau berapa rakaat umpamanya. Hmm. Lalu, Lalu masalah. Ini, ini hmm. sesuatu nadar yang sifat mutlak ya dilaksanakan kalau yeah. sudah dia bernadar. Ah, demikian. Kalau tadi terkait dengan kambing kan cuma niat aja kan. Dia bukan ada sampai bernadar gitu. dia dan dia pun bukan bernadar maksud dia. Hanya ingin punya keinginan baik gitu kan. Ah tahun depan ingin kurban lah ah gitu berapa banyak kita berniat mau mau ini ah ternyata tidak kesampaian betul, tapi kan betul, niat betul. baik itu mudah-mudahan sudah dicatat oleh Allah SWT sebagai satu kebaikan bagi kita iya. ah demikian makanya kan kalau kita lihat para ulama itu mereka hanya punya modalnya adalah niatun taibah dan itu disebut dengan tijaratul ulama barang dagangannya mm -hmm. ulama itu ya niat baik Yeah, kalau kita bongkar hatinya maka kita akan dapati dia akan bangun masjid dia akan bantu anak yatim dia akan menghajikan orang dia akan segala kebaikan nah yeah. kalau dia meninggal dunia maka segala pahala itu dia akan dia bawa meskipun dia tidak mengamalkannya kenapa niyah, pahala niatnya Allahu akbar hmm. terus tetap kita bangun niat baik itu selalu. iya yeah, tentu kalau kita punya masa sih kita niat aja takut gitu kan hmm, Nah di sini kan kita ingin punya pondok kita ingin bangun uh, sekolah kita ingin membantu orang pakir miskin kita ingin bersodakoh pastilah kita punya itu kan ya walaupun walaupun kita memang nggak punya sekarang tapi kita sudah punya pasang niat duluan hmm, dan kita berusaha memang me mewujudkannya juga bukan hanya sekedar niat doang ah demikian ya ta ala baik, insya Allah taala baik terima kasih atas uh, jawabannya Baik sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah di mana pun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin bertanya dapat menghubungi kami di 0617944282. Baik Ustaz kembali kita ke pertanyaan ya, Ustaz. Hmm. Ustaz apa hukum merapikan gigi menggunakan kawat khusus? Iya, para ulama menjelaskan begini. Di antaranya Syekh Saleh Al Fauzan hafizahullahu taala bahwa ketika memang gigi itu sakit atau bermasalah Ya atau memang uh, menyebabkan uh, apa ya aktivitas dia untuk mengunyah atau makan itu menyulitkan dia maka dalam uh, mas dalam uh, keadaan seperti ini dibolehkan dia untuk merapikan gigi hmm. itu satu hal harus diingat makanya kata pak uh, Syekh muhammad bin salim al uthaymin rahimahullah bahwa uh, idakana lil ilaj pala bak bihi wa idakana lil tajmil kalau seandainya tujuannya memperbaiki gigi kah apapun itu bentuknya, tujuannya adalah untuk pengobatan ya, untuk menghilangkan aib dan sebagainya macamnya. Ya, maka ini tidak mengapa. Tapi mm -hmm. keadaan untuk mempercantik, memperindah diri, maka ini tidak dibenarkan. Mm -hmm. Makanya kalau kita lihat dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la anak la Allahu al washimat wal mutashimat, ya wal mutanamisat wal Nabi eh, bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita yang meminta tato, yang yang bertato, yang meminta ditatoi, yang eh, mencabut bulu alisnya, yang merenggangkan giginya. Nah, ini ini ini, ini hal yang tidak dibenarkan. Enggak hmm. boleh begitu kan? Intinya bahwa eh, tujuan dia merapikan apa tadi merapatkan atau mengapakan gigi tadi katanya? Merapikan. Merapikan gigi hmm. tujuannya apa? Itu satu, hmm. untuk keindahankah atau untuk obat? Pengobatan gitu, hmm. kalau kita tanya, "Pengobatannya apa? A apa yang Anda rasakan, gigi Anda sekarang ini?" Oh, sakit, Pak Ustadz. Kalau saya makan, ngunyah, nggak bisa. Hmm. Atau uh, apa namanya, ini, saya bernapas sulit, umpamanya hmm. yang seperti itu. Maka ini dibenarkan, adapun untuk Tajmil, maka ini diharamkan. Ah, demikian karena kata Nabi SAW, Kullu Hasan, semua ciptaan Allah itu baik." Gitu ya, Ustadz. Uh, i, sepertinya uh, ini menjadi aib umpamanya. Seperti ada orang yang bibir sumbing umpamanya. Boleh nggak dioperasi? Boleh, hmm. karena tujuannya bukan untuk untuk tajmil kan, hanya untuk ilaj pengobatan gitu. Maka nggak ada masalah dalam perkara ini. Iya. Ah, demikian, wabarakatuh. Baik, Ustaz, Kalau hmm. uh, gigi palsu, Ustaz Gigi palsu kan tujuannya untuk pengobatan dan kemaslahatan dia. Kan? Hmm. Maksudnya apa? Itu tadi mengunyah, dia. mengunyah lagi kan? Kemudian juga mungkin supaya gigi yang lain tidak menjadi uh, jatuh dan sebagainya nggak ada masalah kalau hmm. sebatas itu. Yeah. Yang masalah itu kalau orang yang bertajmil hmm. untuk keindahan, ya yeah, hmm. untuk ini itu yang dibenarkan. Hmm. Ah demikian Allah Terus sengaja diganti pakai gigi emas? Gitu. <laughs> itu tidak, tidak boleh haram ya. Hmm. Baik sahabat keluarga hmm. muslim dan juga sahabat risalah di mana pun anda berada. Kita jeda kembali. Insya Allah, nanti kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap dalam program tanya ustadz. Ya, sahabat warga Muslim dan juga sahabat tersalah kembali ditanya Ustadz masih banyak kesempatan silakan yang ingin bertanya dapat menghubungi kami di 0617944282. Baik kembali kita ke pertanyaan Ustadz. Ya. Ustadz, apakah para sahabat radhiyallahu anhum setelah menikah? Apakah hidup bersama orang tua mereka, atau mereka pindah ke rumah sendiri, nih, Ustaz Soalnya, kalau di beberapa adat di Indonesia, mereka diwajibkan tinggal di rumah mertua beberapa tahun. Iya, jadi kalau kita perhatikan, eh, para sahabat, terlebih Ta'ala, anhum, ya kebanyakan, bahkan mungkin semua, ya mereka ini apa ya, memiliki rumah ya, meskipun kita katakan rumah yang sederhana lah, begitu kan? Dan kita tahu di dalam surah At-Talaq itu kan Allah SWT mengatakan wajib bagi laki-laki e, ya e, Wa askinuhunna, ya, e, beri tempat tinggallah mereka e, Kalau memang kita punya kemampuan untuk memberikannya mm -hmm. Dalam pengertian ya, itu tadi Kemampuan kita mungkin sekedar ngontrak gitu mm -hmm. Kalau memang mungkin memiliki belum ya kan, nggak ada masalah Yang penting kan tinggal di rumah Iya. jangan pula tinggal di, di bawah jembatan atau di mm. di mana gitu kan intinya bahwa e, kalau dikatakan tadi bagaimana e, dengan orang yang di Indonesia ini kebanyakan e, tinggal di sama mertua mm. gitu kan ada istilah orang e, pondok mertua indah yeah. ah. perumahan mertua indah iya, perumahan <laughs> mertua indah nah e, saya pribadi anda pribadi e, melihat bahwa Uh, ketidakbebasan, apalagi pengantin baru kan, uh -huh. antara seorang laki-laki dan wanita yang baru menikah, kalau bercampur nanti ya antara mertua dengan ini, uh -huh. itu kan tidak ada satu kebebasan yeah. itu satu hal. Yang kedua, kita takut nanti uh, apa namanya ini ada keluarga terutama mungkin ada alhamu namanya alhamu itu ipar. Ipar ya. Nah ini kan berbahaya gitu, mm -hmm. loh. berbahaya bagi si si suami tadi. Mm -hmm. Mungkin bisa jadi ipar ini lebih lebih menarik Betul Nah ini kan makin berbahaya mm -hmm. Gitu kan Belum lagi yang lain-lain Artinya bahwa Dari sisi kebebasan juga Mungkin ini Tapi kalau mungkin Sementara waktu saja Mungkin beberapa minggu Atau mungkin sebulan lah Atau mungkin dua yes, bulan Atau mungkin rumahnya belum jadi Iya mungkin belum jadi Atau masih Kontrakannya belum dapat Belum dapat Gitu Jadi bukan diniatkan untuk e, Menompang di situ selamanya mm. Gitu kan Karena memang itu tadi Apalagi rumah mertua Mungkin juga tidak terlalu Besar ya Besar Kemudian juga e, Bahkan ada istilah orang ya uh, itu bahkan uh, tidak ada pembatas gitu mertua dan menantu tidur gitu ini kan iya. ini saya kira uh, dari sisi uh, etis dan tidak etisnya ini kan tidak etis gitu kan Betul. apalagi itu orang timur yang memang menjunjung tinggi adat uh, dan uh, sopan santun tata kerama dan lain-lain sebagainya saya kira hmm. ya Makanya, kan orang yang menikah itu kan tidak hanya modal nafsu, gitu kan? <gitu> yeah, betul. Modal dengkul, kan? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya, ma syabab, manisato amin, Siapa di antara kalian sudah mampu menikah? Mampu menikah ini mak maksudnya bukan hanya bukan mampu hanya dari tenaga, sisi ya? batin, gitu yeah. kan? Tapi kan zahir dan batin, gitu. Yeah. Makanya, kan, orang yang ingin menikah ini ya dipersiapkan Nah, Biasanya, kalau di Indonesia ini justru saya kira lebih ketat kan? harus ada antaran, ya mm. harus ada ini. berarti kan ini semestinya lebih 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 mapan gitu, yeah. melampaui apa yang sudah ditetapkan dalam syariat kan, mm. ah gitu, melampaui sesungguhnya. Yeah. Ah. kecuali memang mertua yang minta, mertua, mertua cuma tinggal sendiri, yeah. di rumah, mm. cuma sendiri, kemudian juga nggak ada siapa ya di sini ya, dan tempat mm. bukan juga ada, gitu. ah, ada besar mm. juga gitu kan sebagian begitu gitu yeah. kan, yang ada masalah gitu, mm. karena memang antara suami dan mertua kan mahrum Iya, yeah. ah gitu. Meskipun nanti mereka ini bercerai, nggak mm -hmm. boleh tetap itu yeah. mahram abadi begitu mm -hmm. dengan mertuanya itu, maksud mm -hmm. saya. Intinya bahwa situasi dan kondisinya. Memang pada asalnya Si laki-laki wajib ya menyediakan tempat tinggal kepada istrinya, calon istrinya. Terlepas apakah itu menjadi milik pribadinya atau ngontrak itu soal lain kan. Mm -hmm. Yang penting istrinya ini di, 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 di apa namanya ini ditempatkan di tempat yang memang layak. Hmm. ah demikian. Hmm. Allah Ta'ala, baik Ustaz Nah, hmm. ini tadi uh, mengenai uh, menikah, nih Ustadz. Hmm. Yeah. Uh, tadi kan ketika mampu gitu, Ustadz. Hmm. Apakah uh, ketika seorang laki-laki yang nekat gitu, Ustaz hmm. karena dia meyakini Allah Maha Kaya betul. gitu, Ustadz? Hmm. Dan juga nanti kan yang menikah itu nanti Allah akan cukupkan gitu, betul. Ust. Nah, hmm. ini uh, apa ya? mensinkronkan hal ini dengan hmm. keberanian, dengan keyakinan, nah. dan kira-kira apa yang harus dilakukan juga gitu. Start. Jadi, uh, <tuh> sebenarnya satu sama lain tidak saling bertentangan dan tidak tidak saling ber apa belakang ya, hmm. tidak saling bertentangan, tidak saling bertolak belakang dan tidak saling kontradiksi. Hmm. Ya, yang masalah itu kita kadang-kadang terlalu ini ya, terlalu menggampangkan masalah hmm. itu juga ya. Iya. Maksudnya begini. Itu janji Allah s.w.t bahwa siapa yang kaya, siapa yang miskin, ya Allah kayakan dia dengan setelah menikah. Karena yeah. tujuannya adalah untuk menjaga uh, apa namanya kemaluannya dan sebagainya dan sebagainya. Ya, yeah. uh, kemudian Allah maha kaya iya. Yeah. maka kita katakan bahwa di sini tidak hanya juga cukup seperti itu, tapi ada kan harus ada ikhtiar. Mm. Maka saya katakan tadi kan nggak mesti dia punya rumah, punya pribadi kan nggak? Iya. Yeah. Ya sekarang ini kan bisa lah kalau pengantin barunya hanya satu kamar disewa kan cukup. Iya. Yeah. Ah, sebatas itu maksud saya hmm. jadi tidak t, jadi apa yang disampaikan uh, tadi tentang ayat tentang ini tidak saling bertolak belakang hmm. tetapi ini sebenarnya menguatkan kita ya memberikan motivasi bagi kita yang ingin menikah Ayo harus ada modal juga dong gitu hmm. nggak mesti memiliki tapi memang kita punya gitu yeah. kalau hanya modal keberanian untuk beli maharanya nggak punya gimana gitu hmm. Kan juga ini saya kira satu hal yang mirip juga kan iya, hmm. Masa untuk mahar aja yang mungkin Yang puluh ribu kan bisanya mahar Sepuluh ribu pun bisa gitu ya Yang penting kan sesuatu yang berharga gitu kan hmm, hmm. Nah, Jadi intinya bahwa e, Meskipun memang ini dijanjikan oleh Allah SWT Tapi kita juga harus punya semacam persiapan yeah. Nah begitu Walaupun mungkin ala kadarnya e, Sangat sederhana nggak ada masalah yeah. nah, Demikian Wallahutala Nah saud ini hmm. mengenai e, Apa ya keyakinan Uh, rizki hmm. juga nih Ustaz beberapa orang hmm. ketika sudah uh, mengaji apalagi yang dia memang uh, akhirnya meninggalkan sesuatu hal yang bersifat duniawi mungkin yeah. dulu hmm. dia uh, suaminya itu uh, bekerja mati-matian hmm. gitu saat, dan berkecukupan akhirnya hmm. gitu Ustaz dan bahkan ketika ngaji sudah uh, meninggalkan sebagian karena fokus untuk beribadah yeah. gitu saat. tetapi hmm. kadang jadi di rumah tangganya itu berantakannya itu soal masalah kayak biaya hidup dan sebagainya hmm. gitu. Yeah. Si si laki-lakinya ini eh uh, apa ya kayak mencari pembenaran gitu sih. Yeah. Iya. beribadah gitu. Jadi dia asik, dia asik beribadah mm. sementara keluarganya terkadang dia merasa kekurangan gitu sih. Yeah. Tapi si laki-lakinya itu tetap yakin mm. Allah Maha mencukupi gitu saat. Nah, ini nasehatnya begitu yeah. bagaimana gitu saat. Begini, terkadang mm. orang uh, memahami ya memahami konteks ayat ataupun hadis ini ya tidak mengembalikannya kepada pemahaman salaf, ini yang keliru yeah. kan Jadi Al-Qur'an dan Sunnah, ala fahmi salafil ummah ala yeah. fahmi salaf Diikat dia dengan pemahaman salafun salih mm -hmm. Dalam perkara akidah dalam perkara ibadah, mu'amalah, dan akhlak gitu kan Nah, uh, jadi kalau tadi hanya orang yang uh, bahkan justru yes, dalam tanda petik lah ya Meninggalkan beberapa usaha duniawinya mm -hmm. karena fokus ibadah yang pada akhirnya itu akan berdampak yeah. kepada keluarganya Itu dari kekurangan, ini tidak boleh ini nggak fakih dalam perkara ini dia. Dia nggak tahu bahwa mencari nafkah, memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya itu ibadah yang sangat agung. Hmm, hmm. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ajran min Aku Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Satu dinar yang kau nafkahkan untuk keluargamu, Anda dan istrimu, itu lebih besar pahalanya daripada engkau nafkahkan ke jalan Allah daripada engkau nafkahkan untuk mereka kan budak atau kepada orang miskin." Hmm. Kenapa? Karena kalau kita memberikan nafkah kepada anak dan istri di samping kita menunaikan kewajiban kita yang itu merupakan tuntutan dari agama kita ini, itu juga adalah sebagai salah satu sodakoh kita sebenarnya hmm. kepada anak dan istri kita. Jadi apa ya? Orang kadang-kadang uh, terlalu apa? Ya, sempit dalam memandang ibadah. Ibadah yang uh, kita katakan, ibadah yang uh, begitu sangat luas maknanya, ya. Sehingga orang kadang-kadang, ya tidak sampai ke sini pemahamannya. Yang pada akhirnya tadi itu, hmm. ya, menggampangkan dan tidak mengambil sebab. Dalam Islam ini, wajib kita mengambil sebab, gitu. Hmm. Bukan kalau Allah SWT yang memberikan kita makan, memberikan rezeki betul, tapi kan harus di, harus di di dijemput, di yeah. harus ada usaha, gitu kan? Yeah. Makanya, kenapa Nabi Musa Alaihissalam itu disuruh oleh Allah memukulkan tongkatnya. Padahal kalau enggak pun dipukulkan, kalau Allah mau laut itu terbelah, terbelah aja nya. Iya. Yeah. Hmm. Apa yang ingin di, 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 diajarkan di sini? Harus ada ikhtiar ada sekecil apapun. Ya. Ada hmm. usaha. Seperti e, e, Maria Malehaasalam hmm. ketika sedang mau melahirkan ingin menggoncangkan korma. Bagaimana sih? Apa sih tenaga orang wanita hamil menggoncangkan pohon korma yang kokoh, ya. kokoh sangat kokoh itu gitu kan? Yeah. Tapi apa yang akan di, di, di diambil pelajaran? Harus ada semacam sebab ya meskipun itu kecil setelah itu Allah SWT yang bantu gitu. mm -hmm. Jadi harus ada by process. Iya betul. Ah, gitu. Jadi jangan juga Buken Menggampangkan pembenaran tadi ya. Itu tadi pembenaran. Ini ya. keliru pemahaman seperti itu. Ya memang salat bagus gitu. Ya bagus bahkan wajib gitu ya, wajib. kan. Tapi jangan pula mm -hmm. ini Anda sudah punya kewajiban baru yang juga harus ditunaikan, kalau anda melaksanakannya dengan baik anda dapat pahala besar loh begitu jadi jangan jangan dimaknai oh kalau ngasih makan anak istri segala macam biasa, gitu. biasa ini pahala yang sangat agung dan ini ibadah sepanjang hidup ini kadang-kadang orang uh, keliru dalam perkara ini pada akhirnya dia tidak semangat kalau memberikan nafkah kepada anak dan istrinya ngasih uang jajan anak itu pahala ngasih uh, bakso istri itu pahala Mm -hmm. ngasih dia mie, beli bedaknya macam ini pahala masalahnya ini kan nggak hadir sama kita betul, betul, perkara betul. seperti mm -hmm. ini kita anggap itu perkara dunia saja tidak mm -hmm. ini kewajiban anda ya akhi jadi maka saya, maka saya sampaikan bahwa jangan terlalu mengkerdilkan dan, dan memahaminya jangan keliru gitu ini pemahaman mm -hmm. yang keliru yang disampaikan tadinya yeah. ini sebagai contoh saja sebagai gitu contoh. kan ini pembenaran yang tidak tepat tidak pada tempatnya mm -hmm. demikian Allah Ta'ala Baik, masya Allah. Terima kasih atas uh, jawaban-jawabannya di kesempatan ini. Baik, sahabat keluarga Muslim dan juga sahabat dari salah waktu juga tidak terasa, Nusret. Yeah. Iya. Sudah di penghujung. penghujung. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz dapat kita pahami dan Insya Allah dapat kita terapkan dalam kehidupan kita dan juga dapat kita dakwahkan juga kepada orang lain dan. Mudah-mudahan apa yang antum sampaikan Ustaz menjadikan kebaikan bagi Amin ya Allah alamin, Amin amin Baik sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari akhir kata saya Fatur Rahman mewakili kru kerabat yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Subhanakallah Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu wa ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.